atas nama kepala kampung Kuau dan juga keseluruhan wilayah Manokwari di dataran tinggi, kami minta terima kasih untuk ini apa pelatihan yang dampingi kita untuk dari Pak Pertampang. Mereka sudah bisa datang sini untuk bisa melatih kita, karena ini sesuatu yang saya dipikirkan. Karena selama sudah berapa tahun yang saya sudah diusulkan di pihak perminta, tapi mereka tidak bisa ditangkapi. Tapi tahun ini sudah ditangkapi tadi, dan pertanian mereka sudah bisa dibantu kami dengan melatih, dampingi masyarakat sini untuk melatih kopi. Jadi kopi kami sudah dari penanaman sampai pemupukan, kan kita bisa ditahunya, kita punya cara menanam yang mana yang cocok, yang bagus. Jadi kita pikirkan untuk masyarakat kami di depan, untuk tanaman yang bisa menetap, tidak bisa menetap, berpindah-pindah lagi. Jadi menetapnya kan macam sayola, itu kan bukan menetap. Mereka dipanen, di apa bisa dikerjakan lagi. Tapi kalau kopi satu kali kan apa tanam, tapi bisa dipanen setiap bulan dan juga bisa setiap tahun ada. Jadi itu yang kita punya harapan, kita majukan kopi untuk bisa dataran tinggi di wilayah kami. Ini adalah tabungan. Jadi tabungan itu bukan berarti bapak mama dorang pergi simpang uang saja di bank. Tidak. Tapi ini merupakan tabungan. Tabungan masa depan dari bapak ibu. Kemudian ini tabungan untuk nanti anak-anak. Sekarang memang bapak dorang belum merasa, toh? Belum merasa. Tapi sekitar 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan ini sudah berdampak. Jadi kalau tabungan itu bukan bapak dan mama dong tabung uang saja. Tapi tanaman kopi ini adalah tanaman yang menjanjikan masa depan dari bapak ibu dorang. Kemudian ini akan berdampak atau dia akan melanjutkan pada bapak dan mama dong punya anak-anak. Jadi ini juga tabungan ya. Oh.